Berikut ini cara untuk melihat aplikasi yang sedang aktif di latar belakang dan cara menghentikan. Jadi kalau di Realme kalian bisa ikuti cara berikut ini. Pertama buka yang namanya pengaturan. Di Realme dia ada dua tempat untuk kalian yang ingin melihat. Pertama lewat ini, pengaturan sistem atau pengaturan tambahan. Kalau kalian pakai Android 11, kemudian Android 13 ini pengaturan tambahan. Kalau Android 12 pengaturan sistem. Pilih yang opsi pengembang ini, opsi developer. Kalau kalian belum aktif opsi developer, pilih tentang perangkat. Kemudian pilih ini. Menu yang namanya nah, di status nomor seri ini. Nah, bukan nomor seri tapi nomor saya cari dulu. Nah, yang ini ada nomor kompilasi ini kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Nanti masukkan sidik jari ataupun pola, nanti opsi pengembang sudah aktif. Ketika opsi pengembang sudah aktif, pilih pengaturan tambahan atau pengaturan sistem. Nah, yang ini ada opsi developer. Pilih menu layanan yang sedang berjalan. Lalu kalian lihat ini aplikasi yang lagi aktif di latar belakang. Kalau kalian ingin menghentikan, pilih berhenti. Pilih OK. Nah, seperti itu. Tapi tidak semua aplikasi bisa dihentikan, bisa kalian lihat. Terutama aplikasi sistem. Memang dia prosesnya itu untuk menjalankan HP kita. Kedua, kalau di Android 12, dia ada menu ini. Pengelola proses dari pengaturan tambahan atau sistem. Nah, kita bisa lihat di sini. Aplikasi sistem bisa kita tutup semua. Ini tutup satu persatu, kalau yang ini semua. Kalau kita ingin menutup aplikasi, HeyTap, nah, bisa kita tutup. Kalau kalian tidak ada fitur ini, kalian bisa secara manual tekan lama aplikasinya. Pilih info aplikasi. Pilih paksa berhenti ini. Itu menutup juga. Nah, itu saja caranya. Semoga bermanfaat.